Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah kita sudah sampai di daerah Jakarta Selatan dan ini kita mau menyelesaikan urusan sama nenek Om Roni. Jadi buat kalian nih yang lupa neneknya yang mana ini guys. Enak banget rasanya. Misalnya beli serenceng aja nggak bisa saya. Jangan nangis bu. Ya. Ya. Kan selama ini anak ibu. Belum pernah saya kayak gini. Oke, ini serah terima kunci, nanti kuitansinya menyusul ya. Iya. Belum pernah saya nemuin orang baik ini. Nah, itu dia. Kemarin itu sempat ada case atau masalah di mana nenek Om Roni ternyata pada saat kita kontrakin karena sesuai dengan info relawan bahwa dia membutuhkan tempat tinggal, ternyata tidak ditempatin sama sekali. Pada saat kita sebelum bayar itu, saya nanya, jadi gimana di sini ya, nggak apa-apa ya, udah cocok? Terus dia bilang, iya udah cocok. Dan sekarang nenek dengan alasan bilang udah capek, jauh, padahal deket banget loh, asli. Ini lokasinya sama jualan nenek, itu sangat deket, orang jalan kaki kemarin juga kan kita. Tapi aku juga nggak tahu alasannya apa, tapi si nenek tetap maksa minta uangnya dikembalikan sama orang kontrakannya. Tapi sekali lagi tanpa seizin saya nggak tahu sama sekali. Dan sebelumnya juga saya dapat info kan bahwa ternyata nenek ini sering dibantu sama orang, tapi ya case-nya sama, selalu mengecewakan. Tapi aku nggak tahu mengecewakannya seperti apa. Jujur sih kalau udah kayak gini jadi kena banget di aku, kenanya lo ini kita udah niat bantu tapi dibeginiin gitu. Jadi ya udah nanti kita langsung tanyakan sama orang kontrakannya karena nenek tidak menempatinya sama sekali, jadi satu hari pun nggak ditempatin ya, itu terus. Langsung ke ibu kontrakannya karena menurut info pas kemarin si nenek Om Roni minta uangnya, terus ibunya, ibu kosannya bilang yaudah nanti saya laporin sama Tenovi gitu, tapi gak ada yang lapor sih kecuali relawannya, jadi ibu kontrakannya gak ngelapor sama sekali. Yuk. Maaf guys, ini kita udah sampai sama ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Iya. Ibunya ada? Ibunya kerja. Oh, ibunya kerja. Masuk aja, Bro. Oh, oke. Okay. Di dalam aja. Di luar aja enggak apa-apa. Ah, salah buru-buru juga. Ah, gitu. Nah, Mbak, maaf. Ini aku mau tanya, kemarin kan sempat ada relawan yang info kita. Ini dengan Mbak siapa? Aku Fitri. Mbak Fitri, anaknya ibu ya? Iya. Anak ibu kontrakan. Oke. Kemarin aku diinfo bahwa katanya si nenek Om Roni itu minta uangnya kembali ya? Saya kan DM Mbaknya juga. Ini kakak kan IG-nya. Iya betul. Oh, iya. Belum aku baca ya? Aku kan nggak punya nomor. Iya. Jadi aku coba ngubungin nomor yang ada di IG kakak tuh. Aku udah jelasin. Jadi sehari kemudian itu cuma bapak jeda satu hari kan ya? Sehari, tapi bukan ibunya. Bapak yang rambut panjang itu ya kesini bilang ke ibu. Kebetulan kan waktu itu saya nggak di sini ya, di kamar, cuma saya dengar bapak itu minta ibunya balikin uangnya. Kata ibu kan power sistemnya udah bayar, itu nggak mungkin bisa 100%. Yeah. Akhirnya bapak itu ngubungin ke ibunya mungkin kalau nggak tahu dah ngomong apa gitu. Esokannya balik lagi bapaknya bilang okay, deal, jadi ya udah diberesin lagi kan sama ibu karena memang dia bilangnya jadi. Tiba-tiba hari ketiga jadi ditempatin. Jadi kayak kita kan nih orang main-main gitu, ini jadi ini enggak, kita kan bingung ya. Akhirnya pas malamnya
ibu itu datang sama mbak-mbak pakai KAI ya, kalau nggak salah. Datang, tetap minta uang. Alasannya katanya kejauhan. Memang kan posisi saya waktu itu yang ada kakak saya nggak ada ya. Cuma saya dengar karena saya di samping kamar. Yeah. Ya udah saya ngomong, mbak, ibu maaf ya, ini kan sudah deal, sudah apa sih, serah terima ya. Ini juga sudah diliput, aku gituin. Kalau misalnya memang mau dikembalikan, saya hubungin kakaknya aja dulu, begituin aja sih. Terus? Tapi dia tetap minta dibalikin. Oh, tetap kakak minta dibalikin? Iya, alasannya sudah dapat kontrakan baru. Nah, terus sampai akhirnya detik ini belum ditempatin? Belum. Sama sekali? Belum. Saya sih enggak. Tetap saya bilang kakak, ibu, bilang ke ibu saya di depan ibu. Enggak usah dibalikin dulu, uangnya dikip aja, disimpan. Nanti sambil nunggu tim dari Kak Novinya kesini, aku bilang biar maksudnya sama-sama enak ya. Kan yang bayar bukan mereka, tapi kakaknya gitu, pihak kakak. Ya udah aku bilang. Makanya aku langsung DM kakak, sama siapa namanya Leo deh kalau nggak salah. Oh, Leo. Jelang berapa hari ya si ibu kesini? Bapak kesini cuma jelang satu hari. Yang bapak-bapak gondrong. Itu suaminya. Bukan suaminya. Si Mas gondrong. Iya, oke. Disuruh sama gitu. Disuruh sama nenek. Katanya sih disuruh. Itu kan sang sehari, dua hari. Kemudian Mas yang gondrong mbak balik lagi. Yang ketiga baru ibu itu sama mbak-mbak. Selang berapa hari ya? Dari ibu-ibu datang ke sini 3 hari deh. Mas gondrongnya kesini lagi. Okay. Nah, berarti sampai detik ini gimana? Kemarin pihak dari mereka. Terakhir kan kemarin Mas gondrong ke sini malam-malam. Kata Mas gondrongnya sih ya udah lebih baik hubungin tim kakak. Aku bilang aku dan ngubungin tim kakak cuman memang belum dibales kan. Aku bilang gitu. Ya udah sambil nunggu tim kakak ngerespon aja, baru kita nanti ambil kebijakan lah gimana nanti baiknya, aku bilang gitu. Kalau misalnya jalan tangannya, ibunya memang mau tempatin ya silakan, enggak pun ya kita nunggu aja jadi ya terserah kakaknya aja sih. Oh, oke. Jadi jujurin aku juga kaget ya pas dapat info dari relawan. Relawannya kan info bahwa dia butuh tempat tinggal. Udah kita bantu siapkan. Saya bilang per 3 bulan nanti akan kita langsung bayarkan ke yang punya kontrakan. Makanya kita catat nomor teleponnya kan. Dengan cara kayak memudahkan lah ya gitu, memudahkan agar ibunya juga nyaman dan lain-lain. Udah kita siapkan juga untuk modal usaha. Udah kita kasih juga secara pribadi untuk uangnya pegangan dia selama bulan puasa. Tapi aku juga nggak tahu kenapa dia bisa kayak sampai sebegitunya. Bahkan relawan aku menawarkan kalau mau balik ke kontrakan sini diantre naik motor. Padahal deket ya hitungannya. Ini deket loh hitungannya. Nah itu dia kan, saya lihat vlog kakak ya sebelumnya. Ibu itu pernah katanya tinggal di Cinghau. Kedua di Gang Kampung. Itu lebih jauh kak dari kesini. Kan kalau dipikir-pikir di Gang Kangkung sama Cisauk aja dia bisa. Kenapa di sini nggak bisa? Nah, ini kan tinggal lurus ya. Iya, deket banget. Saya langsung, maaf nih kak sebelumnya, saya langsung nyeplosin di depan ibunya sama mbak-mbak yang, tadinya katanya mbak-mbak yang KAI itu yang menempatin. Jadi uangnya buat ibu itu, dan kakaknya itu yang menempatin, tapi kakaknya itu juga ngomong gitu. Oh, enggak dia nggak jadi karena kamar mandi kejauhan. Pokoknya kayak ngomongnya gimana gitu, cuman gak enakin aja. Maksud kita gini, kita sih nggak apa-apa nggak ditempatin. Cuman cara ngomongnya itu yang baik yang gitu. Yang baik penyampaiannya. Sampai saya ceplosin ke ibunya, mohon maaf nih bu, aku gitu. Saya jadi terpancing emosi, udah. Kayaknya ibu ngambil kesempatan dan kebaikan orang, aku bilang gitu. Ibu udah ditolong tapi kayak nggak terima kasih. Ibu mau ambil uangnya tanpa seizin saya. Nah itu dia, ini kan bukan ibu nih yang bayar, ini kan tim. Ibu udah dibayarin kan tinggal nempatin, aku bilang gitu. Tapi ibu kayaknya gimana ya, mempermainkan aku gituin aja. Terus dia bilang, enggak kok, enggak kata dia. Ya sekarang gini deh bu, kan ini udah ada serat terimanya, ada loh di vlog aku gituin kan. Nggak bisa kayak gini bu caranya bu, aku bilang harus tim tahu, kita juga kan nggak enak kalau ada timnya kesini lagi, takutnya kan kita di kongkol bagaimana. Nah itu kan aku nggak enak sih bu, terus aku bilang gini, oh jadi saya pikir gini loh ibu.
mau kembali lebih milih ibu tinggal di kolong, aku pikir. Dengan ibu mendapatkan uang. Sampai saya ngomong kayak gitu, karena saya kasihan sama ibu saya kan, soalnya. Oh enggak, kata dia. Saya juga dapat duit kok, dia langsung ngomong kayak gitu. Iya, karena aku kasih. Iya, lah aku bilang, lah kalau itu saya nggak mau tahu dan bukan urusan saya, aku bilang gitu. Yang urusan ibu ya di sini, maksud saya. Aku bilang, enggak sih, udah dapat kontrakan baru, kata dia gitu. Kita harusnya udah cuman PR kita tentunya cuman untuk ngasih kasur TV ya sama gerobak. Nah dengan adanya ini aku sih bersyukur banget ya, alhamdulillah ya, bisa terbuka bahwa orang yang memanfaatkan atas kebaikan, ya bukan kebaikan saya sih sebenarnya, kita semua gitu. Tapi ya seperti ini gitu, nggak nyangka juga gitu. Aku sih nggak pernah mikir videonya viral atau enggak sama sekali, tapi lebih ke manfaat ke orang yang kita bantu secara totalitas. Makanya sampai kita pikirin gerobak dan lain-lainnya, jadi ya kecewa banget. Saya bukannya gimana ya, saya langsung ceplosin gitu, karena kayak mikir, ibu ini mau manfaatin, karena tanpa sepengetahuan kakak, dia mau minta uang balik, betul. Mungkin dia mau megang uangnya aja dan lebih milih tinggal di kolong. Ya, pikiran saya sih gitu, cuman ya nggak tahu ya kak ya. Bukan pikiran mbak aja sih, semuanya juga gitu. Karena pas saya dapat info juga saya langsung mikir kayak gitu, kok kayak gini, kok jahat banget gitu. Saya ngomong, pas saya bilang, ya udah saya nanti, padahal itu saya belum tahu nomor kakak, belum tahu nomor tim kakak ya. Cuma saya langsung ngomong, ya udah gini aja mbak, nanti saya hubungin timnya, saya punya nomornya, padahal saya nggak punya. Ya udah gitu aja mbak, catat aja nomornya dulu. Boleh, nanti untuk gimana nanti kita omongin lagi ya. Ini boleh, saya mau selesain dulu sekitar. Gitu, nggak apa-apa. Iya, soalnya juga ibu lagi kerja kemarin, nggak nitip. Nggak apa-apa, makasih boleh. Banyak ya. Iya, sama-sama kak, aku juga makasih. Sekarang mau ketemu sama Nenek Umroni, udah menanyakan kejelasannya, tadi udah dijelasin juga sama salah satu relawan kita, alhamdulillah, sama Mas Gondrong, tapi Mas Gondrongnya gak mau masuk kok, jadi kita langsung ngobrol aja ya. Oh ibunya lagi tidur lagi. Maaf ya Pak. Nah, oke, alhamdulillah nih kita udah ketemu sama Nenek Umroni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sudah bisa. Kemarin pejang dari sini, bisa aja dagang, saya pakai kontrak sih. Oke. Di 550, terus saya oke, bayar utang saya ditagih 600.000. Terus Nenek kenapa nggak jadi tinggal di sana? Kaki saya sakit, kalau ini pulang udah malam, udah capek. Nah, kenapa pas di sana pas saya suruh Lia, terus neneknya bilang iya katanya di sini aja? Ya gimana ya, kita gugup gitu jadinya, namanya dibayarin ya, kita marganya dibayarin. Udah malamnya aki-akinya diajak pulang, kaki saya capek, terus main ceret dulu dia. Kan deket Bu, ibu kesana juga sama, malah lebih jauh di sini. Ini deket. Sama Bu, itu ukurannya nyebrang kesana, ini cuman ke sebelah sini. Saya udah tidur di situ, sudah 2 malam. Nah, terus ibu kenapa nggak bilang saya dulu? Ibu mau ngambil uangnya? Iya. Mau cancel? Nggak ngerti saya. Tadinya kan saya bilang mau minta, saya mau bayar situ. Dia bilang, nggak bisa. Ya udah, saya ngomong sama si Gordo, nggak bisa. Terus? Ya udah, gitu aja.
loh, katanya ibu masih minta sampai sekarang. Sampai nanyain. Nah, terus ibu minta ganti orang untuk tinggal di sana. Tadinya si Neng itu mau aja mau nyari kosan, kata saya, Neng, sono aja, ntar duit si Neng bisa buat saya bayar yang di sini. Si Nengnya nggak cocok juga, jadi nggak jadi. Nah, maksudnya saya bingung gitu loh, kan itu uang udah dibayarkan, ibu juga udah bilang, ya oke, saya mau di sini gitu. Nah, terus tiba-tiba ini kan di cancel nggak jadi, gimana, itu udah uang masuk. Terus ibu udah ngambil uang, mau ngambil uang di sana juga tanpa seizin saya. Kan saya yang membayarkan, Bu. Saya kan udah bilang, nanti per 3 bulan saya yang bayar sama ibunya kontrakan. Saya nggak ngerti, tadinya saya mau buat bayar yang di situ gitu, panjaran. Kata dia nggak bisa. Ya udah, nggak bisa. Terus ya, ibu kan juga secara pribadi kan udah kita kasih bantuan juga kan. Iya. Gitu. Jadi sekarang di sana gimana ceritanya itu, Pak? Lah, gimana cerita apanya? Maksudnya duitnya udah tetap nggak bisa dikembaliin gitu. Ya nggak tahu, kan ibu yang ngurusin kemarin. Ya bilangnya sih nggak bisa, katanya gitu. Ya udah saya pasrah aja, nggak kan, bisa. Saya pakai uang yang dari sini aja, kontrak sih, dari dagang. Udah itu aja, nggak lebih. Ya maksudnya kan gini loh, Bu, kalau ibu menghargai saya, ibu kan harusnya ngomong dulu sama saya, uang itu mau diambil, Neng, gimana? Saya nggak jadi tinggal di sini gitu kan, harusnya bilang dulu sama saya loh. Ini nggak bilang apa-apa, tapi ibu mau main ambil sikap sendiri kan, itu nggak baik kan. Saya udah bilang nanti saya siapkan kasur, TV dan lain-lain gitu. Tapi kan kalau kayak gitu jadinya nggak enak, Bu. Kan waktu itu emang si Gondrong yang nyariin, kata saya, Mas, ini kuncinya. Terus katanya saya aki-aki nggak mau di sana, kakinya sakit juga. Padahal ibu sama bapak waktu saya tanya itu udah oke loh, dua-duanya. Iya, itu iya. Ternyata udah capek duluan. Menutup warung jam 12 udah capek duluan. Deket loh, Bu, padahal. Saya pada letih duluan, ya udah, kadang-kadang ya namanya udah tua, kadang kaki, kadang pinggang, gitu. Nah, ibu kontrak yang di sini kan juga lumayan jauh dari sini. Iya, tadi saya udah lihat. Udah. Situ saya tinggal, udah 2 malam saya tinggal sini. Kata si Gondrong ini, udah mah ikhlasin aja ya. Terserah orang dia yang nyariin, kata saya, udahlah saya. Dia kan cuma bantu nyari doang, Bu. Iya. Gak dapet apa-apa, gak ada keuntungan apa-apa, cuma karena kasihan doang sama ibu. Ya udah, biarin aja. Ya ntar terserah dia aja, kalau dia ada yang ngontrak bisa dikembalin, ya boleh, kalau enggak ya gak apa-apa. Dan yang udah kakinya udah letih duluan kalau malam. Anak-anak pada ngilu gitu. Jadinya saya udah capek duluan lah kasarnya. Jadi saya nyari yang sebenarnya disini. Tadi aku udah cek sih untuk ke rumah kontrakan ibu yang di belakang sini, yang ibu tempatin sekarang sama yang di sana itu sama aja sebenarnya ya. Dari jaraknya malah buat saya jauhan yang di sini gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa alasannya seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga seharusnya kan saya kan kenalnya dari Mbak Fira. Ya, kenal ibu dari Mbak Fira harusnya. Ibu bicara dulu sama Mbak Fira, Fir, boleh nggak kalau misalnya uangnya nih saya ambil, saya nggak jadi ngontrak gitu, ini bakal nggak enak nggak atau seperti apa? Kan ibu nggak ngomong kayak gitu. Iya, maaf, saya nggak ngerti. Padahal jujur, saya kan udah nganggep ibu kan udah baik banget, udah kita segala macam mau kita pikirin, biaya per bulan, semua-semuanya gitu. Tapi dengan adanya kayak gini, jadi saya ngerasa kayak kecewa aja gitu. Terus nggak enak juga sama apa orang kontrakannya kan. Tadi anaknya juga udah jelasin, ibu sampai bawa orang lain buat tempat tinggal di situ, semuanya ya nggak ada izin lah gitu.
maksudnya si Neng itu bilangnya dia mau kos-kosan, Neng situ aja nggak apa-apa, ntar biar saya di situ, kata saya gitu. Kata dia, iya mak, lihat dulu. Iya, uangnya dia, nanti ibu pakai kan? Iya, maksudnya buat bayar yang di situ. Kata dia, iya mak, nggak jadi deh mak, gitu. Udah itu aja, nanti kalau nggak lebih, nggak kurang, mohon maaf gitu doang. Ya udah terjadi, ya udah nggak apa-apa juga, tapi ibu masalahnya bukan cuman bikin kecewa saya, tapi Mbak Fira juga, terus Mas Gondrong juga. Mas Gondrong bolak-balik ngurusin ke mana, ke kontrakannya untuk dapetin uang berkali-kali muter-muter, tapi ibunya bilang iya kadang, terus ibu bilang enggak, bilang iya lagi, enggak lagi gitu. Jadi bingung gitu, padahal niat kita kan semua baik sebenarnya untuk ibu. Iya, cuma niat nolong doang kok, kita nggak dapet keuntungan apa-apa. Iya, iya, saya ngerti. Gitu. Tapi yaudah. Ya, saya minta maaf kok. Saya gagal ngerti karena saya bego gitu sama. Kagak ngerti, Pak, harus ngomong ke sono ke sini. Saya bilang, Neng kalau mau udah Neng situ, ntar kalau Neng mau bayar, bayarin aja saya di sana tukar gitu. Dia bilang, ya mah nggak cocok, sumurnya jauh. Gitu. Udah sekali itu aja saya jalan, malah. Nggak saya ngomong apa-apa lagi. Nah ini blendernya di mana, Bu? Di dalam, saya taruh. Hah? Di dalam. Ada, ya. Oh. Masih ada situ, masih ada gula, masih ada beras semua di situ. Kenapa taruh di situ? Tikus ini, banyak tikus. Enggak dibawa di kontrakan? Kan ntar bawa. Baru mau ntar, saya baru mau bawa ya. Masih ada, udah. Oke, yaudah deh, gitu aja. Makasih ibu ya, terus saya mohon maaf kalau saya ada salah. Itu aja, jadi buat pelajaran pengalaman juga. Saya juga minta maaf, gitu. Terima kasih sudah ditolong. Ya udah, ya guys. Terima kasih banyak udah ada guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Cause it's just me and you.